Halo guys, jumpa lagi dengan saya Ibu Farroji. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasang relay lampu tambahan untuk mobil. Ikuti lagi langkah-langkahnya. Oke, baik. Kali ini saya akan memasangkan relay lampu tambahan untuk mobil Mazda Interplay. Kita cek dulu apakah bola lampunya wattnya 100/90. Ya, ternyata di sini watt lampunya 190. Dengan watt sebesar ini diperuntukkan memakai relay tambahan agar tidak merusak komponen dalam mobil lainnya, seperti pada kotak sekring, saklar lampu, dan soket-soket lampu seperti ini. Diharapkan relay tambahan untuk menstabilkan arus yang masuk ke bola lampu 100/90, karena arus yang masuk ke bola lampu tersebut lebih besar dibandingkan dengan arus 60 dan 60/55. Kita mulai saja cara perakitannya. Lampu tambahan dari relaynya. Soket yang dari relay menuju ke soket asli lampunya seperti ini. Selanjutnya masa yang dari lampu sebelah kiri. Mencari arus yang masuk ke menuju relay tambahannya. Sip. Kita ikatkan saja di bagian kabel yang diarusi arus plus bateri.
pemasangan kabel telah selesai. Sekarang adalah tahap pemasangan pada dudukannya. Video lainnya dari saya dan bisa dilihat di link di atas saya ini, dan semoga bermanfaat. Oke, dari saya siap. Terima kasih.